Iki pedetan ngendi, Mas? Wah, iki kayak limosinan dari Mas Didik ini. Kemarin saya sempat syuting di tempatnya Mas Didik. Beliau juga memberi informasi ke saya, dia habis ngirim sapi di Gombong, ya di Sempor, tepatnya di kandang Mas Yanto. Ini sapi dari Mas Didik kalau saya amati. Ada limosin, ada 3 ekor ya, Mas? Iya. Wah, iki limosin iki dugul, Mas, apa enggak? Wah, ada tanduknya, teman. Warnanya limosinnya sangat bagus, merah tua. Iki ngendi, Mas? Iki, Mas. Tapi ini sapa iki? Rombongan ndi iki? Ora pati apa? Satu 6 ekor. 6 ekor ngendi iki? Orang ngerti? Iya. Wah, iki pedet-pedete, teman-teman. Wah. Iki wah iki pegon kayaknya. Si metal cross pegon tapi warnanya cukup bagus, Marlboro, teman-teman. Wah, iki pedet-pedet dari Mas Yanto, teman-teman. Ada 1 2 3 4 5 6 Ini bisa F3, teman-teman. Karena apa? Warna kepalanya putih semua. Oh, enggak ada corak bagian bulat atau mata pandanya. Terus ada corak putih di punggung, ini sangat istimewa sekali, teman-teman. Ini F3 kalau saya amati dari literatur yang saya pelajari. Wah, ini ada metal juga. Tadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 punya Mas Didi, 8 9 10 11 12. Ada 12 kolom pedetan, kita lihat bagian pantatnya. Ini komborannya ada konsentrat, paling Nutrifit kalau nggak salah. Oke, Nutrifit cukup terkenal di lokasi Jawa Tengah. Dikasih air, teman-teman. Ini komborannya sama. Ini ada yang suka cair. Jadi berarti sapinya beda-beda ya, Mas. Anak sing senang garingan, anak sing senang karo banyu ya. Wah, ini komborannya. Jadi anak kandang atau yang rawat harus tahu sapi-sapi kesukaannya seperti apa, makanya seperti apa, harus tahu, teman-teman. Jangan sampai nggak tahu, nanti malah repot. Saya paling suka warna ini, teman, mantep. Oke, kita lihat bagian belakangnya seperti apa. Oke, teman-teman, ini kondisi pantatnya. Wah, sangat istimewa sekali. Apik-apik, teman-teman. Saya nggak tahu ini dari mana. Masnya yang itu ditanya juga bingung. Iki tekan nanti, Mas. Kayak api iki, Mas. Limosine, Mas. Wonosobo. Wonosoboan, toh. Lah, Wonosobo kirim pira, Mas. Wonosobo, Mas. Kirim pira, Wonosoboan. Loro. Iki paling pojok, toh. Wah, kakinya ini, teman-teman. Ini potensial. Masih pedet, udah. Masih sangat lurus sekali. Masih bagus ini. Pantatnya juga istimewa. Geser, Le. Geser, Le. Oke, pantatnya mantap sekali, teman. Ini ada si metal. Bagus sekali warnanya. Mantap. Cuma sayang bagian matanya ada garis-garis hitam, jadi masih ada genetik sapi PO, tapi secara keseluruhan sangat bagus, teman. Gua malah naik jingkrak. Munggah ya, Mas. Ana sing munggah siji, Mas. Wah, ini limosinya, teman. Mantap sekali. Pantatnya cukup lebar-lebar, bagus. Ini juga ada limosin dari Mas Didik. Atau bukan ya? Bukan ya, MC sebelah sana. Ini cukup bagus, teman-teman. Wah, api-api pedete. Wah, kakinya istimewa, teman-teman. Mantap sekali. Wah, pantatnya twing. Ini masih sangat bagus sekali. Warnanya juga sangat bagus. Ini kalau merah semua, nggak ada corak putihnya, istimewa, teman-teman. Ini limosinya. Mantap. Kakinya lagi. Mantap sekali. Besar-besar. Gede. Wah, api tenang, teman-teman. Nah, ini ada metalnya. Oke, teman-teman, saya bahasanya campur-campur, bahasa Indonesia, bahasa lokat wetan, ada bahasa ngapak. Mantep.
kaki cukup besar. Karena sih munggah siji mas belakangnya kayak urung isa mudun. Wah ini limosin dari Mas Didi teman-teman. Wah cukup bagus sekali, kakinya cukup bagus, cukup panjang. Warnanya juga istimewa limosinnya. Mantap. Ada 3 ekor dari Mas Didik. Wah, ini limosin lagi, teman-teman. Mantap. Wah, pantatnya besar-besar, bulat-bulat. Ini ada lagi limosin dari Mas Didik. Dan ini ada si metal supernya. Wah, mantap tenan iki, teman-teman. Ini cukup bagus, cukup besar. Ini sudah hampir 10 bulanan teman-teman menurut saya ini. Si metalnya bagus-bagus. Wah, mantap-mantap sekali koleksi dari Mas Yanto teman-teman. Istimewa sapi-sapinya. Recommended Jos Gandos. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel saya. Wah, ini kolom pedetan.